Halo semua, ini aku udah sampai di Kawasaki Kidang. Jadi abis dari Candi Arjuna itu aku sorenya itu langsung ke Kawasaki Kidang ya. Tunggu agak adem, tapi pas aku nyampe sini tuh sedikit gerimis. Dan ini kurang lebih untuk tempatnya itu seperti ini ya, Kawasaki Kidang. Nah di sini cukup bau belerang juga, tapi baunya nggak yang nyengat banget sih ya. Dan pas aku kesini tuh jalanannya tuh becek banget, jadi emang aku nggak sempet video panjang-panjang karena aku sambil gendong anak juga, bawa anak, jadi lumayan cukup ribet. Nah ini kurang lebih kawannya cuman seperti ini aja sih. Trek jalannya nih yang ada jembatan itu sebenarnya panjang banget, aku nggak lewat situ, jadi aku motong jalan, aku cuman jalan sebentar doang daerah sini. Karena untuk jalan melewati jembatan itu kita kelilingin itu lumayan jauh juga ya, karena aku gendong anak, bawa anak-anak tuh kayaknya capek juga gitu kan. Dan di sini tuh cukup bau belerang, jadi aku cuman potong jalan aja langsung. Aku nggak lama di sini, cuman sekitar 30 menit aja. Nah kurang lebih ya tempat untuk Kawasaki Kidangnya ini seperti ini ya, yang ada di Dieng. Untuk tiket masuknya itu tadi udah langsung satu paket sama aku ke Candi Arjuna itu ya, sebelumnya ada di video aku yang di Candi Arjuna. Menurutku Kawasaki Kidang ini tempatnya biasa aja sih, cuman kan karena udah sekaligus beli tiketnya, udah include Candi Arjuna plus Kawasaki Kidang, ya udah jadi aku sekalian aja deh ke sini. Karena memang jalanan di sini tuh kita mesti hati-hati ya untuk bawa anak-anak ataupun bawa orang tua gitu kan. Karena jalanannya tuh memang yang naik turun, terus banyak bebatuan, licin lagi. Nah, ini untuk jalur keluarnya, kita tuh kayak ngelewatin pasar. Ya bukan pasar juga sih, pokoknya sepanjang jalan ini mau ke pintu keluar parkiran. Itu di sini banyak banget yang jualan makanan, terus jualan kayak oleh-oleh, aksesoris. Dan ini aku cobain beli kentang juga, katanya kentang itu enak, tapi menurut aku biasa aja sih. Dan ini sedikit foto-foto aku sekeluarga saat di Kawasaki Kidang. Oke deh guys, sekian dulu untuk video jalan-jalannya, ditunggu video selanjutnya. See you, bye-bye.